Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Otodidak. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini adalah channel yang berisi tentang tutorial, game review, dan juga masih banyak video-video yang tentu saja menarik dan bermanfaat untuk teman-teman tonton. Oke teman-teman, untuk video kali ini masih berlanjut untuk membuat kamar Nobita teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melihat bagaimana cara membuatnya, saya bagi menjadi beberapa part. Sudah ada part 1, part 2, dan untuk video kali ini adalah part 3-nya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melihat part 1 dan part 2-nya, bisa lihat di opsi video, teman-teman bisa lihat di sini. Ada 2 part yang sudah saya upload sebelumnya. Untuk teman-teman nanti silahkan klik atau nanti saya sertakan linknya di atas atau di deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk tahap berikutnya atau part berikutnya dari pembuatan kamar Nobita dan Doraemon. Untuk video kali ini adalah video part akhir dari pembuatan kamar Nobita dan Doraemon. Seperti ini teman-teman, ada beberapa benda-benda yang sudah saya sertakan atau sudah saya buat di kamarnya Nobita dan Doraemon ini teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan teman-teman tonton video ini supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat benda-benda yang ada di kamarnya Nobita. Dan juga nanti saya sertakan file dari kamar Nobita ini, file blendernya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman yang tertarik bisa di download saja melalui link di deskripsi video ini teman-teman. Dan saya sudah merender hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Untuk di video sebelumnya kita sudah membuat meja belajar, kemudian juga buat rak buku ya, 2 rak buku, satu yang kecil, satu yang besar. Kemudian kita buat jendelanya. Untuk part 3 ini kita akan buat beberapa benda-benda kecil teman-teman ya, seperti buku-buku, perlengkapan-perlengkapan Nobita ya, perlengkapan-perlengkapan sekolah Nobita. Ada pensil, juga ada lampu belajar, tong sampah dan sebagainya. Oke, kita mulai aja dari yang paling mudah dulu. Kita buat ini tong sampahnya dulu yang ada di bawah ini ya. Ini cuma pakai silinder aja teman-teman ya. Kita add mesh, kemudian silinder. Seperti ini. Sekarang kita buat lubangnya dari atas ya, karena ini tempat sampah jadi harus, nah ini harus berlubang teman-teman ya. Kita edit mode, kemudian kita extrude dulu teman-teman ya, ES. Nah seperti ini. Oke, ini tempat sampah kita ya. Oke, sekarang kita bikin lampu belajarnya Nobita teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk lampu belajarnya, bentuknya seperti ini ya. Jadi memanjang. Nah, ini memanjang ya. Oke, kita bikin. Nah, ini. Ya, bawahnya pakai cube teman-teman. Kita edit dulu. Nah seperti itu, tinggal kita bikin tiangnya teman-teman ya, yang melengkung sedikit ya. Oke, kita buat dengan menggunakan silinder.
Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal kita buat rumah lampunya teman-teman ya. Silinder lagi teman-teman ya. Seperti ini teman-teman untuk rumah lampu kita, rumah lampu Nobita, lampu belajarnya Nobita ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan buat tempat pensil dan pensilnya juga. Untuk buat tempat pensilnya sama dengan kita membuat tong sampah yang ada di bawah ini ya. Kemudian kita buat pensilnya ya, ada 3 atau berapa nanti ya, yang jangan terlalu banyak teman-teman. Untuk membuat pensil ya, kita add silinder lagi teman-teman ya. Oke, seperti ini ya untuk pensilnya. Nah, kita kopikan teman-teman ya. Oke, pensilnya sudah jadi teman-teman ya. Nah, seperti itu penampakannya. Oke, selanjutnya kita buat buku-bukunya teman-teman ya. Buku kita pakai add mesh kemudian cube ya. Thank you.
Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buat benda yang ini ya. Ini. Ini apa ya? Mungkin ini serutan pensil mungkin ya. Oke, teman-teman, seperti ini untuk benda, mungkin ini rautan pensil ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buat ini. Ini apa ya ini ya? Celengan mungkin ya. Ini ya. Kita buat yang ini ya. Oke, kita buat pakai berarti silinder, teman-teman ya. Ya, kita lihat. Nah, oke, seperti itu bendanya. Nanti bisa diperkecil ya, karena ini masih ada dua benda lagi. Kita buat benda yang ini ya, teman-teman ya. Kita buat ya, teman-teman ya. Pakai cube seperti biasa. Thank you.
seperti ini teman-teman ya. Terus kita buat ininya. Di sini ada pegangannya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada lagi ya. Kita buat lagi nih. Oke, kita buat ya. Mungkin ini jam beker mungkin ya. Bentuknya seperti itu ya. Berarti kita pakai mesh kemudian cube lagi. Oke, ya. Kita sesuaikan lagi teman-teman ya. Thank you.
kita buat lagi teman-teman benda yang ada di kamar Nobita. Dan kita sekarang buat yang ini ya. Ini ada seperti tempat apa ini ya? Kotak seperti ini ya. Dan nanti kita taruh buku-bukunya di sini, ada 4 ya. Oke, kita coba ini. Ini ya, ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita bikin buku-bukunya di sini.